Okay guys, jadi kita baru nyampe di villa. Villanya keren banget, belakangnya gunung. Tadi udah gua vlog juga. Dan waktu nyampe ke villa ini, gua kaget. Tuh, gua kaget. Yang gua temuin apa dong di pojok? Tuh, kucing dengan 4 orang. Kucing dengan 4 ekor anaknya. Tadi gue udah kasih roti, jadi kan gue ada roti gandum, gue kasih dia tuh, lucu banget guys. Nah, gue tuh kan orangnya suka kucing, nah pas banget ini, gue sempat melihara kucing bengal. Kalau ini kucing biasa atau kucing kampung kalau bahasa Indonesianya. Ya, galak gak sih kalau lagi hamil gini? Oh, ini makan. Ini mau. Wah, ternyata dia mau. Aduh, digigit tangguh. Ternyata dia mau. Yang lain pada gak tahu loh kalau di sini ada. Ini masih merah banget. Gue nggak tahu dia sukanya makan apa. Kalau seandainya gue tahu ada kucing di sini, tadi gue beliin makanan kucing. Karena kucing yang lagi menyusui ini pasti butuh banyak makanan. Meng, nama anak-anaknya siapa Meng? Gila guys, lucu banget. Jadi anaknya hitam putih semua, tuh galak dia. Lihat, makan lagi nih, mau nggak? Apa mesti dipotong-potong? Dia mau, alhamdulillah. Tuh, anaknya lapar. Yuk, gua potong-potong ini. Nih. Ternyata dia mau makan. Oh, lu diet juga ya kucing? Marah nggak ya kalau kita pegang anaknya? Bantu ini. Buat nyusu. Yang gue kasihan sih yang paling bawah, karena masih merah banget. Nah, gue tuh dulu pernah punya kucing. Jadi kalau lagi nyusuin itu, mereka tuh rebutan. Bahkan ada yang gak dapat. Jadi waktu itu termasuk banyak anaknya. Jadi dari 6 petil susunya, anaknya ada 7 atau berapa. Itu sampai ada yang meninggal. Lucu banget guys. Gue tadinya mau olahraga tapi gak jadi gara-gara ini. Tapi kasihan ya, ibunya kurus. Apa kayak gitu ya kalau habis melahirkan? Beda gitu kalau sama manusia kan, habis melahirkan badannya pada melar semua. Nah, makan yang banyak. Alhamdulillah. Jadi dia makan yang banyak, guys. Itu anaknya kenapa itu? Gua enggak tahu apa arti dia ngejilatin anaknya. Ah, ini jangan digigit nanti. Yang digigit ya Meng, tak nggak bisa napas. Kasih susu Meng, kasih susu. Nah, gitu. Nah, kira-kira kan nyusu juga kan dia tuh. Yang satu lagi tidur. Makan lagi nih. Oh, harus disuapin. Harus disuapin. Makanannya harus disuapin. Lagi.
Oke guys, kita kasih lagi makan, kita paksakan biar dia jadi ibu kucing yang sehat. Itu mandiin anaknya, cuy. Makan lagi nih. Mau enggak? Guys. Keren banget sih. Cakep-cakep anaknya. Tuh. Kalau ada yang jagain di rumah gua ambil deh. Tadi kan gua lagi olahraga di sini. Terus tiba-tiba dari tangga gua pikir bawa apaan? Gua pikir dia bawa tikus. Eh ternyata bawa anaknya. Pas gua ikutin di pojok sini. Warnanya putih semua, hitam putih sih. Sehat-sehat ya, Meng. Oh, ada yang tiga warna. Ada yang warna kuning. Oh, enggak ada. Oh, ini warna apa sih ini? Kayak bapaknya kuning nih. Makan lagi sih. Jadi gitu guys, kalau kita harus berbuat baik sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan katanya kalau kita ngasih makan kucing itu rezekinya nambah.